Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini KPK menangkap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Weni Bukamo. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini KPK menangkap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Weni Bukamo. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membenarkan kejadian tersebut, namun ia enggan menjelaskan lebih mendalam terkait hasil tangkapannya kali ini. Gufron hanya menyebut jika OTT kali ini pihaknya berhasil mengamankan beberapa pihak, baik penyelenggara negara dan swasta. Dalam pengembangan kasus di Kementerian KKP, melakukan penggeledahan ke beberapa tempat dan juga masih akan mengembangkan lagi. Jadi kami tidak perlu kemudian mana saja Pak, apa hasilnya nanti kalau sudah selesai baru kemudian akan kami ekspos lebih lanjut perkembangannya. Kan yang tidak yang dibutuhkan bukan tempatnya dan bukan barangnya, tapi nanti kira-kira nemukan tersangka baru tidak Pak, kan begitu. Gufron menyatakan tidak bisa memberikan info lebih rinci karena pihaknya masih melakukan pemeriksaan di lokasi OTT. Itu yang tentang penggeledahan ya. Yang jelas kami melakukan penggeledahan ke beberapa tempat dan masih akan mungkin berkembang ke tempat-tempat yang lain yang sekiranya ditemukan tambahan alat bukti maupun tempat-tempat hasil tindak pidana korupsinya. Dari Jakarta, Vicky Faturrahman di PTV melaporkan. Tentang...